Halo dan selamat datang kembali di Persona 5 Royal. Di bagian sebelumnya kita sudah menyelesaikan Palace Laboratory. Mergi Palace Lab kok nggak salah Laboratory Palace namanya. Saya nggak cek lagi sih dari bagian terakhir ke sekarang. Saya cukup pede kalau udah selesai semua gitu. Jadi udah kita dapatkan semua yang kita bisa dapatkan. Di sini banyak sekali mengungkap cerita tentang Maruki dan apa yang terjadi di sini ya. Dan itu jadi video yang panjang karena nggak saya potong-potong untuk cutscene ya. Bisa dilihat kalau ini nggak ada penjajahan apapun dari kanan bawah. Statusnya sama persis dengan terakhir saya tinggalin. Oke, Rich Treasure Palace dan selesai ya. Berarti ayo kita keluar. Yosh. Ya. Oke, tinggal hari H-nya ya. 32 kalau nggak salah ya. Oke. Kita ngelakuin banyak sekali hal. Iya ya, third wheel seat. Butuh ke Jose lagi. Jadi mungkin you know what? Mungkin barang itu juga bakal dibawa ke New Game Plus. Jadi kalau seandainya gak ke Mementos pun gak masalah. Yosh. Oke, okay, grup chat. Ya. Yeah. Aha. Oke. Okay. Iya yeah, ya. Yeah. Dia kekuatannya karena baru bangkit sangat baru kan bisa dibilang 20 berarti ya. Iya harusnya 24 kan ya dia bangkit kekuatannya di saat kita ngelawan Seheki-nya ya si Chalice-nya itu. 24 dia bangkit, dia belajar, dia ke Mementos dan tanggal 1 baru ngelakuin. Dia cuma punya waktu 1 bulan. Enggak, setengah bulan ya. Sampai kita confront mungkin tanggal 11, 12. Iya, dan sekarang kita siap berharapan dia. Dia cepat sekali meningkat levelnya. Oke, evening call Kawakami for massage. Oke, okay. Terus free time ya. Sebenarnya ada 2 equipment yang saya butuhin ya buat Mona dan buat An yang katanya lebih bagus karena nambah magic gitu kalau nggak salah. Tapi dia pakai serious armor, saya rasa cukup ya. Terus mesti ntar saya double check lagi equipment semua udah pakai ultimate. Oke, okay. Free time. Jadi ayo kita ke gym. Oh, mungkin sekalian kosongin persona, kita nggak butuh yang lain ya. Ini semua dapat dari Palace kan? Atau mungkin mampir ke Velvet Room dulu deh. Begitu kita registerin semua persona kita dapat. Harusnya dapat level lumayan kan ya, dapat buff dan begitu kita bergejim. Oke, okay, suaranya kembali ke Igor yang seperti biasa. Wow. Ya di main game sama sekali nggak ngedengar suara Igor biasa kayak gini ya, karena begitu Igor biasa balik game langsung tamat kan. Dan di story tambahan ini lah kita baru ngedengar suara Igor asli di Velvet Room ya. Oke, okay, seperti biasa pakai protein biasa. Sateto. Oh, masih koka lagi. Dia semakin jago.
Okay. Satu, dua, tujuh. Di kelas ada question, oke. Okay. Uh-huh. Oh. Kimi. The friends of friends of friends. Oh wow. Okay. これだ。さすがだね。Huh. Ya emang benar sih ya, kan ada yang bilang tawa itu menular. Seperti kalau kita nonton komedi atau di bioskop ada tawa gitu kan. Jadi suka giggle atau chuckling sendiri gitu kan. Mungkin gak tertawa terbahak-bahak seperti orang yang lagi tertawa, tapi jadi ikutan tertawa kan. Tapi kalau gitu bisa dibilang juga dengan sedih ya. Kalau kita ngeliat orang lagi sedih, kalau ngelihat lagi menangis gitu kan jadi terharu kan, emosinya ke bawah ya. Hah. Jadi mungkin bukan cuma happiness yang menular, tapi mungkin semua perasaan yang bisa diungkapkan ya dengan ekspresi atau tindakan gitu. Okay, after school, daytime, request, fake mention. Oh, masih ada... Request mementos, huh? Masih ke mementos berarti? Oh. 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 Hmm. Weekdays after sekarang? Hmm. Huh. Sebentar ya, coba karena di sini abis dapat request nggak suruh investigate ya langsung keren gitu, kita free time coba sebentar. Oh. Besok, okay, besok kita, besok mau ke Mementos buat nge-request doang. Hmm. Okay, katanya cuma sebentar, jadi mungkin akan saya masukkan ke... Sorry, what? Kakuka. Oh. Entah apa yang terjadi, tapi... Ya, game-nya... Ngesak. Okay, mengkhawatirkan. Semoga game-nya nggak... Crash, ya. Oke, jadi kita sekarang keren game. Keren game berarti ke akibat. Oke. Mungkin boneka terakhir. Yosh. Okay, miss. Lagi. Yosh. Okay, dapat. Jago namanya? Jagao. Okay, terus free time ya. Ke kuil. Nana. Sebenarnya sekarang lebih gede nambah dari itu ya, dari training di gym. Tapi bisa kita lihat HP kita lebih gede jauh dibanding
SP, dan saya curiga kalau Jim bakal ngehasilin total SP di bawahnya Temple ya, jadi Temple aja deh. Dosuru? Yosh. Nah. Oh. Oi. Oi. よし。帰るとするか。Okay, evening. Crossword dengan jawaban Orochi dan free time. Huh. Okay. Coba ke atas dulu, kita taruh boneka dan lupa udah pesan barang dari Tanaka belum ya? Ya itu yang terakhir ya. Gak dapat achievement, huh? Okay, udah ya. Berarti sekarang kita crossword dulu, udah gitu free time, berarti ke gym. Okay. Ancient Goddess of Fate. Norn? Enggak. Kloto? Enggak. Satu lagi Lachesis? Kayaknya bener ya? Iya bener. Atropos, huh? Oh. Yes, bukan Norn. Okay. Biarpun saya salah tebak yang pertama, tapi sih benar. Jim berarti ya. Semakin profesional ya, mungkin saat diganti alat lagi. Oke, 128. Oh, ini yang request dan kita ke Mementos ya untuk siangnya. Okay. Oke, okay, Akiba dan Kichi Joji ya. Save dulu. Dan request investigate Kichi Joji dan investigate Akihabara. Oke, okay, Kichi Joji, ayo coba kita cek pelan-pelan ya. Nana. Mungkin di depan bukan itu si orang kuil. Ada yang bisa kita cek ngobrol kah di sini? Kelihatan enggak. Oke, bukan ya.
kita cari info tentang streamer kan di sini. Oke, bukan lagi. Gak ada ya. Oh, ini si Jazz Club. Gak bisa. Okay. Apapun itu kita beli. Di mana lagi? Gak ada chatter. Oh wow. Oh ini mungkin. Ah iya. Oi. Oh wow, tempat di pintu masuk ya. Yes. Okay. Sekarang baru ke gang ini ya. Mungkin di arah sini? Bukan. Oke. Oh. Ozi. Izo. Izo. Okay, saya nggak gitu tahu nama Jepang sih. Saya pikir Izo. Kayak nama yang nggak pernah didengar. Okay, kita udah beres di Kichijoji. Saatnya ke Akiba ya. Ya, masalah keluarga. Idol. Jadi mungkin di Maid Cafe? Bukan ya. Bukan juga ya. Anjifua. Okay, tanya langsung. Okay, udah dapet
ya, dan money reading, kayak kita bakal butuh money reading di Mementos, tapi hey whatever, guide bilang money reading dan money reading kita lakukan. Harusnya Mementos juga udah tinggal nyari posisinya di mana, dia mungkin bisa di rush. Ano? Saya udah nggak butuh level, udah nggak butuh uang, udah nggak butuh apapun deh. Udah. Doshimasuka? Terlalu OP untuk difficulty normal ini. Ikimasu yo. Oke, dan let's go Mementos Palace. Jadi kita save sekali lagi untuk save-an di luar Mementos dan pergi ke Mementos. Yes. Dua request ya. Oh. Oh. Sorry. Yoko kike. Ya. Oke, ini yang streamer ekstrim, men. Demi mencari view. Huh. Yosha. Okay. Let's go. Dua target dan kita beresin dengan cepat, harusnya di pet terakhir ya, Dad kalau nggak salah. Halo? Oke, nggak bisa ngomong, kita mampir ke dalam. Oke. Dan ada apa-apa? Oke. Langsung kita rush deh, coba di peta bisa kelihatan di mana nggak? Oh, cuma di sana doang tandanya. Oke, deeper inside ya. Masih diper lagi, oh kita mulai dari sini kalau kita. Ayo kita rush. Langsung cari exitnya aja. Oke, di sini ada satu ya. Dan di scan sama Futaba, nice. Oke, ada satu dan deket. Idol. Unicorn. Oh, kuat. Okay. Oh, wow, dia kuat. Kau kritikal juga. Buff? Ya. Yeah. Nice.
dan dia mati langsung. Bofe Futaba tuh kayak concentrate mungkin. Gak mati. Oh damn. Sukses kah? Gak tahu ya. Oke. Okay. これはすごいね。 Semoga lebih dalam ya posisinya. A little bit further. Oke, okay, berarti kita naik, ganti area kan? Ya naik ya. Jose ah. Kita aja ketemuan aja Jose-nya. Enggak bisa belanja ya. Belum ada banyak bunga. Mungkin bisa beli barang yang lebih murah kalau dari yang saya biasa beli yang di spare. Oke, okay, nih salah arah. Kan ya, kita ke sini berarti. Jose ya. Oke, kita coba ngobrol dulu. Oh, satu bunga lagi. Hah. Oh, damn. Kriset. Tapi butuh 520 dan itu akan makan waktu yang cukup panjang. Ya udah, tiga ini aja deh. Sayang banget ya Soma. Hah, no problem. New game plus. Saya bakal mentok. Semua barang bakal saya jadiin 99 in game plus ya. Bisa diambil? Oke, bisa. Salah satu ini, oke ini. Harusnya di sini ada. Ya. Dan di scan, nice. Oke, Ojol. Tapi ada treasure, mampir mungkin. Deket ya. Dia ngajak ribut. Wow. Mele. Oh, super diri.
Okay. Kebuka alam. Oke, saatnya kita cari target di sini dan bisa langsung explore. Jadi langsung quit dari sini. Oh, nggak charge. Huh. Oh, kenapa personanya jadi kayak gini semua itu? Karena pelos sudah kita beresin gitu. Sebelumnya sih farming di sini nggak ada persona kayak ginian ya. Kalau teteknya dari Futaba itu the best karena pasti mati kalau nggak salah. Kono saki shadow ga iru yo. Sini. Musuhnya nggak bisa di-charge. Hah. Oke. Harusnya saya nggak tahu ada apa lagi di sini. Saya dijajahin semua di sini sih. Ntar coba kita lihat ke lantai terakhir apakah Jose-nya ada perubahan atau enggak. Ndayo sore. Dan jadi bentuknya? Oh, makabre. Oh, Legion. Harus ini musuh terakhir. Kuat, huh? Kan boros banget SP-nya ya. Tapi support yang saya suka si An. Nice. Oke, okay, dan kali ini gak perlu ngajak ngobrol. Jadi dia langsung berubah ya. Ini? Oke. Okay, dan sekarang mampir ke tempat terakhir. Kita coba cek coba dua barang terakhir itu eccentric belt dan one shot kill dapat dari si itu ya. Ketemu Jose nggak? Udah ketemu Jose nggak dirubah ya? Iya ya. Ada yang, Coba ke tempat terakhir gitu? Oh. Hmm.
Oke, dia mau ngerubah ini enggak? Ya. Enggak. Yatta. Dou suru? Ha. Jigau yo. Otsukare. Enggak mungkin kurang ya, kita dapat aksesoris ya. Kenapa Jose enggak mau? Aduh. You know what, saya penasaran. Saya sangat-sangat amat penasaran. Jadi coba cari di Google. Crystal of Sorrow ya. Ring of Sorrow. Huh? Gimana cara jadiin ring? New game plus only. Oh, dia nggak bisa ngebikin karena palace-nya masih up ya. Jadi kalau palace-nya udah down, oh saya nggak pernah coba sih ya. Oh, jadi mungkin kalau sebelum-sebelumnya saya nggak ngikutin guide ya, udah dapat kristal-kristal yang lainnya yang sebelum jadi ringnya dan ke Mementos dulu ketemu Jose langsung dirubah jadi ringnya, nunggu palace down dan baru bisa dirubah jadi ring. Oke. Okay. Huh. Oke, okay, kalau gitu harusnya udah beres semua. Guide enggak ada yang bilang apa-apa lagi sih, cuman Mementos Palace, Fake Man Show, dan Idol and Unicorn yang jelas udah beres kan ya? Iya, Fake Man Show dan Idol and Unicorn. Successful change heart ya, jadi obrolannya nggak gagal. Oh yang ini, now his family will happy again. Hah. Oke, kalau gitu kita keluar dari sini. Simpel, cepat. You know what, save dulu deh seandainya ada yang kelewat ya. Harusnya udah beres semua, jadi ayo kita keluar. Dua request doang, oke? Okay? Dan ada paketnya itu. Oh. Hmm. Hmm, danga. Hmm. Nah. Oh. Okay. Kita belanja lagi. Punya banyak uang harus dihabis-habiskan ya. Karena dalam game. Karena ini dalam game. You know what? Saya nggak pernah coba pakai homunculus. Kapan-kapan harus coba ya. Dead paling yang biasa pakai homon apa pakai insta kill Reaper maksudnya. Call Kawakami for massage dan free time. Jadi kita massage dulu dan gym ya. Malam cuma gym kan, temple enggak buka.
主人様、力加減はいかが？いいんじゃないでしょうか。お？またね。OK。Why？Ganti alat mungkin? Yosh. Sate to. Oh enggak. Yaru janai ka. Hmm. Oke, jadi ini udah kata-kata terakhirnya ya. Dari Yoshi. Yoshi. Morgana untuk latihan di gym ini. Huh. Nambah sih, nah. Tapi biar mau cuma jadi hobi selama nambah status gak masalah. Oke, 129 daytime free time, eveningnya just club with. Oh, spell master, just club with lovers. Oh nice. Spell master harusnya nggak half penggunaan SP deh, pasti kan. Kalau trade nya antu kan chance ya buat ngurangin penggunaan SP. You know what, kita lanjut dulu deh. Mungkin saya bakal berhenti di eveningnya. Jadi maksudnya evening terakhir besok daytime-nya kita stop di sana. Karena harusnya coba sebentar. Saya sedikit oh lagi ini ya. Huh. Yang lebih mahal yang mana? Nana. Oh yang ini. Oke, ini aja kalau gitu ya. Sate to. Oke, sebentar, mau coba spoiler Februari. Free time. Oh, oh wow. Free time terus sampai tanggal 2-nya. Udah gitu langsung tamat kayaknya. Jadi langsung nunggu akhir game. Ini langsung tamat dong. Gak apa-apa. Kalau gitu kita tetap sesuai rencana ya. Hari ini kan free time dan free time. Free time ini dipakai buat jazz club termalem. Terus free time terus sampai tanggal 2. Berarti video berikutnya akan jadi video terakhir yang sangat panjang ya. Karena dari Maruki Palace, ngarahin Maruki Palace dan adegan akhir. Wow. Oke, siap-siap untuk video super panjang di bagian berikutnya. Berarti ini akan jadi video penultimate ya. Video sebelum terakhir. Gak kerasa ya. Wow. Biarpun game saya mainin sangat panjang, sangat lama, tapi tidak terasa. Udah 120 jam di game ini. Dan belum New Game Plus. Okay. Dan malamnya kita just club with lovers sama An. An don't know. Belum di save hari ini ya. Ya, udah nggak apa-apa kita save ya. Malam-malam, siangnya cuman semedi kok. Just club, Kichi, Joji. Spell master ya. Apa yang mau kita delete dari An? Beren bisa bantu teknikal. Maragidin paling ya, biar kita... Ya, 22 Maragidin. Kalau Blazing Hell disetengahin masih 27, beda dikit doang. Tapi dengan damage yang harusnya lebih gede. Karena ini heavy kan, dan ini severe. Ya, kita delete
Maragidin Gar spell master kalau kalau reduce itu bakal kepake buat high energy ya. 80 HP jadi cuma tinggal 40, setengahnya loh. Oke, okay, let's go. Jazz Club. Ayo kita ajak orang dan kita ajak Andono. Oh, arigato yo. Okay. Sukoi ne. Sayangnya party the best yang saya dapat saat ini dua orang terakhir yang join di akhir game ya, Sumire dan Akechi. Jadi di New Game Plus kita enggak bisa dapat mereka langsung. Sayang banget. Kuat mereka berdua. Mereka berdua kuat sekali. Dan An ya, saya gak nyangka An buff-nya bakal jadi bagus. Saya pikir Haru dan Makoto yang bisa ngebantu buff dan heal jadi support plus damager. Tapi ternyata An lebih berguna sekarang. Oke. Okay. Dapat poin yang kita gak kepake. Oh, langsung skill ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Decrease aspect cost of skill by half dan selamat tinggal Maragidin. Uso. Ah, poinnya berapa sekarang? Oke. Okay. Jane. Just get. Oke. Okay. Hayos. Oso ya. Udah gak butuh ya. Tangke. We should really go, man. Oh wow, Ryuji. Kayaknya Ryuji mesti ngecek statusnya dulu deh. Udah 99. Udah gak butuh level Ryuji. Kita udah the best of the best Ryuji. Equipment Ryuji itu yang pertama langsung lengkap ya. Equipment Ryuji itu yang pertama kali langsung the best semua. Dan dia masih ngajakin kita ke Mementos. Oke, ya udah cukup panjang dan terus free time ya, sampai besok, sampai bulan depan maksudnya. Tanggal 1 bulan 2. Oh. Saya baru sadar, saya baru baca ini. Oh, Fate Rank 11 dan Justice Rank 11 itu di tanggal 2. Jadi mereka bakal dapat ultimate personanya. Oke. Okay. Oke, okay. Ha. Sebentar. Satu, dua. Huh. Oke, okay, jadi hari ini full keseharian Joker ya. Dan Mementos. Mementos gak penting. Cuman dua request. Kayaknya dua request terakhir ya. Karena udah gak ada Mementos dan tinggal nunggu endgame kan. Dan di bagian berikutnya itu akan jadi video yang harusnya bakal jadi super panjang. Mungkin gak sepanjang penjajahan Palace di video sebelumnya. Tapi kalau ngeliat kita ngelawan Maruki, kelihatannya bakal seperti biasa last boss ya. Ada beberapa phase kan. Terus adegan endingnya. Dan cutscene terakhir mungkin. Plus ada after credit mungkin. Kalau ada bakal saya include ya. Jadi video berikutnya bakal panjang dan bersabarlah bareng saya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.